Rumah tangga Zaskia Gotik dengan Sirajuddin Mahmud kembali diterpa gosip tak sedap. Sirajuddin Mahmud dituding sedang terlilit utang. Bahkan suami Zaskia Gotik dikabarkan bangkrut gegara utang yang banyak. Diketahui awalnya gosip ini diprakarsai oleh sebuah akun paranormal. Banyak netizen yang kemudian melihat bahwa Zaskia Gotik lah yang dimaksud oleh ramalan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Zaskia Gotik terlihat tak ingin banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan bahwa keluarganya masih baik-baik saja dan tak mau memperdulikan omongan orang terkait suaminya. Namun, Zaskia Gotik terlihat tak memperdulikannya dan justru terlihat memborong kebutuhan anak bayinya di salah satu toko. Tampak beberapa tas belanja berukuran besar dibawa oleh pelantun lagu Bang Jono itu. Tak hanya sendiri, Zaskia juga ditemani oleh seorang babysitter yang tengah menggendong sang putri. Sebelumnya, di hari ulang tahun Zaskia, ia mendapatkan hadiah mewah berupa jam tangan Rolex dari sang suami. Meski digelar secara sederhana, namun Zaskia tetap bersyukur dan berbahagia menyambut usia barunya. Kat.